Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali. Saya adalah sahabat rumah belajar Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Saya adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut sekilas tentang SMA Negeri 1 Baleriam. Sebagai guru, tentunya kegiatan saya sehari-hari adalah mengajar di kelas. Saya mengajar di kelas sudah dengan menggunakan model pembelajaran dan juga terintegrasi teknologi. Dalam hal ini, portal rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Tujuannya adalah supaya peserta didik mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi sumber belajar ada, kalian bisa mengakses rumah belajar. Apa yang menyebabkan belajar tersebut? Kalian jelaskan di sini. Apa terima kasih? Ya, deforestasi. Selain mengajar di kelas, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, saya mengikuti Pembatik 2022. Pembatik adalah singkatan dari pembelajaran berbasis TIK yang merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan pada kesempatan tahun ini, 2022, saya berhasil masuk di level 4, yaitu level berbagi dan berkolaborasi. Kegiatan berbagi praktik bagi yang pertama, saya lakukan secara tatap muka di SD Negeri Sekuningan Baru. Saya Muhammad Mahrus Ali. Jadi ini Bapak Ibu tampilan dari fitur rumah belajar, ada sumber belajar ya, yang bentuknya seperti ini, Merdeka Mengajar. Ini saya sudah install tapi belum diupdate. Kegiatan berbagi praktik baik yang kedua saya laksanakan di SD Negeri Baleriam. Terima kasih yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Baleriam. Kemudian kegiatan berbagi praktik baik yang ketiga saya laksanakan melalui moda daring dengan rekan-rekan dari sahabat rumah belajar Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan berbagi praktik baik yang keempat adalah kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Baleriam yang merupakan sekolah saya sendiri. Kenapa saya laksanakan setelah kegiatan dari sekolah lain? Karena saya masih menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk meningkat waktu ya, jadi sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Yang dimaksud teknologi di sini adalah kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar dan juga rumah belajar. Kemudian kegiatan berbagi praktik baik yang kelima adalah saya melaksanakan secara tatap muka di SMP Negeri 1 Baleriam yang merupakan sekolah menengah pertama di daerah Kecamatan Baleriam. Karena pembatik itu sudah berlangsung lama di SD kedua di SD Baleriam dan tentunya sebelumnya di SMA saya sendiri. Salah satu fungsi dari akun belajar ID itu adalah untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar.
Dan kegiatan berbagi praktik baik saya yang terakhir adalah melalui moda daring dengan rekan-rekan sahabat rumah belajar dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan juga dari Provinsi Riau. Demikian vlog singkat saya terkait dengan pelaksanaan praktik baik pembelajaran yang terintegrasi rumah belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Semoga rekan-rekan semua selalu semangat untuk meningkatkan kompetensi kita dalam hal pembelajaran yang tentunya mengintegrasikan teknologi di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ari Ramiyati. Saya Muhammad Haris Padilla. Saya Jurini Fajrin. Dan saya Solima. Saya Ibu Sriatun. Saya sudah menerapkan teknologi di dalam pembelajarannya. Menit pertama, saya melakukan literasi yang mana untuk menambah semangat siswa dalam melakukan kegiatan membaca. Juga melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Berapa kali sudah menggunakan teknologi seperti Google Slide? Sudah menggunakan teknologi dengan menerapkan pembelajaran menyertakan PowerPoint di dalam. Saya sebagai guru sangat mengapresiasi tindakan dari teman saya yang sudah melaksanakan sharing pembelajaran pemanfaatan teknologi yang ada di dalam rumah belajar. Pembelajaran yang berintegrasi teknologi itu adalah sangat menarik dan dapat memacu minat siswa dalam melakukan pembelajaran. Akan membuat siswa minatnya itu lebih menarik dan tentunya akan banyak-banyak juga slide yang akan ditampilkan melalui PowerPoint. Ini sangat membantu sekali dalam pembelajaran karena memudahkan siswa dalam bekerja sama. Ternyata pembelajaran menjadi lebih asik dan menarik. Terima kasih.